walaupun muka saya nampak macam tua, tapi saya juga adalah salah seorang anak muda. Saya faham apa yang berlaku, apa yang difikir, apa yang berada, yang bergejolak dalam hati anak muda. Anak muda tak nak ambil kisah pun kalau boleh pasal politik. Itu saya tahu, dan saya juga alami benda yang sama. Kalau kita tak nak ambil kisah tentang politik, tak apa. Buat masa ni tak nak ambil kisah, tak apa. Tapi kita kena faham, kita kena lihat, bila kita tak ambil kisah, akan ada orang-orang yang berkepentingan, orang-orang jahat yang akan ambil kisah. Kita orang yang baik pula, tak nak masuk campur, nak diamkan diri, tak nak ambil kisah. Jadi ini akan ada satu masalah untuk masa depan. Anak muda harapkan ahli-ahli parti politik yang mewakili rakyat untuk membicarakan hak rakyat di dalam Dewan-Dewan Legislatif. Ini harapan anak muda, dan sebenarnya ini adalah asas dalam Dewan Legislatif. Tapi apa yang berlaku, Dewan Legislatif kita menjadi Dewan Sarkas, menjadi tempat medan pergaduhan, bercakap perkara yang sia-sia, dan akhirnya tidak menyentuh tentang isu-isu kepentingan rakyat. Anak muda harapkan orang politik yang dapat turun bersama-sama membela masalah mereka, mengangkat suara mereka ke dalam Dewan. Ini anak muda nak. Anak muda nak baik kerajaan ataupun pembangkang masing-masing mencari solusi untuk masyarakat. Jadi mesej saya kepada golongan anak muda adalah, anda perlu tahu, anda perlu ambil berat pasal politik. Tetapi bukan bermakna anda kena masuk mana-mana parti politik, anda kena worship mana-mana politician. Anda tak perlu buat benda tu, tapi anda kena ambil tahu apa yang sedang berlaku dalam masyarakat kita, apa yang sedang berlaku pada negara kita. Kalau dari sekarang kita tak ambil kisah pasal negara kita, macam mana satu masa nanti bila kuasa dan amanah kenegaraan itu diberikan pada kita, macam mana kita nak hadapinya nanti?